Itu istrinya dah bantu sentakan. Eh, kalau saya tidak tangkap kayunya, mati dia. Satu pakai pakai. Itu istrinya dah bantu sentakan. Eh, kalau saya tidak tangkap kayunya, mati dia. Satu pakai kayu panjang, satu pakai parang samurai. Mana korbannya? Tadi dorong-dorong habis, sudah kejadian memotong di sini, dorong mau naik lagi, jadi saya suruh menghindar. Ada dia karena banyak sekali orang, Pak. Siapa namanya? Iya. Oh. Yang baru itu yang kasih-kasih sanu. Iya. Sini kona, sini kona. Yang tembus ke atas sini. Ini tembus ke atas sini, Bu ya. Ini tembus ke atas sini juga. Di sini, Pak, bisa. Tempat jangan sama
Ini sibuk tuh senjata itu. Saya tidak tahu senjata apa. Makanya tak punya pernah terpakai senjata sepanjang pesawat sama pernah dari luar. Tadi bawa dia pakai baju, pas ambil baju di kursi. Saya keluar ke kursi ya, mereka itu tidak salah saya membicarakan. Kalau saya keluar mau bicara sesuatu yang tahu yang pernah dan istrinya Usman. Makanya saya keluar untuk bicarakan. Tidak bisa minta.
streaming di sini dulu. Ini maksudnya? Kamu udah saya dulu. Saya mau mertuamu. Satu, saya juga. Saya ini mau banget. Keluar dari kejadian. Saya selain semua kamar darah kepala aku, saya masih pegang. Saya simpan di teras, di kursi waktu darah aku mulai sinetes. Kursi darah aku, saya simpan di teras, saya dulu pas di dekat kursinya. Saya simpan di situ, jadi ini darah aku dilap lagi dilap lah, tengok tiba-tiba. Sudah dilap lah, datang lagi ke kembali lagi, ke sentir mobil. Saya kaget, saya langsung lari, Pak. Dari keluarga rumah. Aku bisa cabut senjata itu tuh. Waktu kejadian ini, Pak. Waktu sesuai kita harus dipotong nih. Kalau gitu kejadian kamu nih. Misalnya, jadi saya katanya saya mau pusing, Pak. Artinya saya ditembak, Pak. Saya dipotong, saya dipotong. Kamu mau lipat dulu, loh. Nanti kira, saya dipotong. Cuman dua malam ini sama Usman, Pak. Baru saya bisa untuk. Usman itu tiga kali yang mungkin makanan kepalanya, kerja kakinya. Oh, jadi bukan nih, jadi bukan kepala. Habis itu, saya tembak. Kamu tembak lagi satu? Di poka. Poka. Oh, jadi potong itu, Pak? Iya, iya. Oh, entar lah. Iya. Poka masuk sini, ini lah proyekinya tadi. Iya, iya, iya. Nah, tadi saja saya tanya kamu, Mas Ibu. Iya, iya, iya. Belum mau coba, jadi belum pada daya, sepeda. Jadi kalau kita kumpul, kita sepuluh saja. Kalau ada orang isi, tadi Pak, belum ada. Mas Ibu, saya ini, istri. Hah? Iya, waktu lewat puasa istri ke sana, berbeda lah, kalau langsung juga ke rumah kita sih. Sini, kita ke sini, di sini. Iya. Oh, maksudnya ada keluar, kalau kita sudah mengaku yang di sini, kita sudah di sini. Hah? Udah, kita sudah mengaku yang di sini, kita sudah di sini. Iya. Iya. Bapakmu sudah bilang juga. Bilang di mana disimpan? Temannya tadi yang ambil. Siapa namanya? Halo? Kurang tahu juga. Bang. Coba tanya siapa namanya temannya yang satu. Di mana diambil? Dapat. Dia kasih. Taruh situ. Bapakku. Dia taruh di mana? Di situ. Katanya ada luka. Oke. Siapa namanya? Dekat Tojo katanya. Iya, itu. Iya, maksudnya datanya kita enggak kenal temannya memang. Iya. Tanya sama. Heeh. Di HP-nya gitu ada namanya Jeki. Coba ambil aja nomornya. Di kursi. Ada pistol memang dia. Yang anu, ada ketanya lihat.
Siapa? Temannya yang ambil. Pistol? Hmm. Maksudnya bagaimana dia itu pistol? Halo, iya, Pak Jek, ini kan tidak ada kaitannya dengan kita, tidak ada kaitannya dengan kamu, itu. Iya. Jadi tadi siapa yang namanya suaminya? Halim. Halim, dia sudah bilang ada nih emang airsoft gun. Iya. Siapa, siapa yang ambil? Temannya kita siapa satu tadi? Oh. Hmm. Suruh dia datang. Iya. Suruh dia datang bawa saja. Enggak diambil, sadar sama pulang, Pak, tapi terus katanya dia. Ini kan tidak ada masalah saya dengan kalian, tapi kalau itu barang yang dikembalikan itu kan jadi masalah juga nanti. Itu? Paham maksud saya? Saya paham, Komandan. Saya paham, siap. Oke, saya tunggu ya. Iya, saya tunggu. Saya telepon ini, anu, ini teman yang nama Hamid. Di samping mana dia bilang, Pak? Dia bilang dekat pintu dapur, di pohon-pohon tadi itu dia bilang. Oh, ini pohon-pohon. Itu mungkin. Ini mungkin pohon jati. Ini itu? Iya. Kenapa samping pintu dapur? Iya, coba kita pohon saja. Dapat kayu ini. Kayu kayak ini, Bu? Iya, kayu jati. Asal ya habis. Coba kita telepon saja. Ada ini? Belum, belum. Coba mana HP-nya harus lihat. Mari, Bu. Itu mungkin itu bisa kebuka. Dekat samping pintu dapur. Itu orang udah lempar atau udah buang kah? Udah simpan. Jadi lu ya, tangan tadi itu. Hah? Coba ini dalam sini. Coba ini di bawah ini. Ada yang betul sih kayaknya. Coba sini. Ini kayaknya, coba ini. Coba ada lubang. Oke. Ini di mana? Di samping dapur, Pak. Ini dapur ini, pas dapur ini pintu nih. Belakang? Nah, ini belakang. Terus? Di sini, Pak. Ya, ada bekas jalur itu, Pak. Bekas lewat. Terus sini. Lihat ini, Pak. Kiri. Oke, gitu. Hah? Naik ke atas. Ya. Atau naik ke atas, Pak. Tempat berinjak situ. Situ gali-gali, Pak. Hari itu bentar saya timur-timur. Orang timur-timur, orang timur. Ada ke kaki kanan, kiri-kiri ke belakang, Pak. Ke belakangnya. Belakang, Pak. Yang baju ini. Ini. Ya, kaki kanan tak, Pak? Sebelah kaki kanan. Ini, tak? Ini. Iya. Ini, sini. Agak ke dekat pohon. Iya. Ini.
kan COVID. Semangat. Wow. Nggak di bagian sini kok, bagian sini kok. Ditanam pakai apa, tanah atau apa? Ditanam pakai apa? Kan? Tanah lagi yang ditanam. Oh ini? Coba, tunggu. Oke, terus lihat. Lepas. Mana pisangnya? Oke. Oke, okay. Makasih bos. Harus sok kan. Blok nih. Tapi kan. Blok. Dapat sih. Ya. Alhamdulillah. Oke teman. Aduh, kita loncat. Jangan kau loncat. Hei. Hai pantat saja ini. Sini sini. Ini ada satu sekarang. Di mana sih tarik? Pakai. Kok kan udah diambil habis dia habis dia habis oke pak entar habis dia oke sudah dapat ya memang kalau jajaran 66 yang damping buser itu pak ada panjang jalannya untuk terungkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini senjata R1 yang berhasil diamankan oleh tim setelah melakukan pengembangan terhadap tersangka, terduga tersangka. Siapa? Inisial H. Yang digunakan untuk menembak salah satu korban inisial siapa tadi ini? Inisial siapa tadi? B. Intinya ini senjata yang digunakan lah oleh tersangka. Salam satu hati, salam semangat. Tetap semangat, jangan kendor para pemilih. Besar 77. Apa bila kau nak belok? Okey, okey. Iya, apa yang dari kawan? Kawan.
Berapa kali kamu nembak? 3 kali. Yang sehat pun 3 kali. Kalau apa yang dikena? Sekarangnya apa kamu nembak? Sekarang nembak apa? Kalau Usman saya di bawah depan saya. Kalau bokal-bokal, sebenarnya dikasihnya kalau ada pokok, nanti kalau ada pokok, nanti kalau ada pokok. Oke. Yes. Kita semuanya. Semuanya. Selamat pagi. Pagi hari ini yang cerah. Barang bukti apa ini Pak Kanit? Airsoft gun 19 ya? Glock 19. Tim jajaran 66 dan tim Buser 77 sudah menuaikan hasil. Ini merupakan barang bukti yang kami temukan di kediaman tersangka. Salam semangat. Salam lakban Buser 77. Buser 77. Buser 77.